Aduh, pandemi gini meriang, masuk angin, pusing, sakit kepala, badan gak enak semua, tenggorokan kering, kira-kira pakai apa ya yang bikin enak badan lagi? Loh, apa nih? Ada tolak angin, mau minum? Kocok dulu ya sebelum diminum. Rasanya tuh ada jahenya, bener-bener ada pahit, tapi ada sensasi manisnya karena ada madunya. Setelah minum tolak angin ini, badan terasa lega banget, guys. Enak banget. Nah, bagi kalian yang gak suka manis atau keluarga kalian mungkin ada yang diabetes, kalian bisa gunain tolak angin yang sugar free ya. Nah, guys, jadi mulai sekarang kalian wajib banget stok tolak angin di rumah kalian, karena kalian itu wajib banget sekarang jaga daya tahan tubuh dengan tolak angin ini, karena tolak angin ini secara ilmiah manfaatnya. Kalian bisa beli di marketplace atau di e-commerce sudah muncul official store, atau kalian juga bisa langsung cek IG-nya tolak angin store aja untuk informasi lebih lanjutnya. Hai guys, jadi aku mau sharing sedikit nih, kalau selama pandemi ini aku tuh selalu jaga imun atau daya tahan tubuh aku, dan aku juga tuh jadi lebih parno gitu guys. Seperti ini, masuk angin aku wajib banget konsumsi, yaitu produknya tolak angin. Setiap aku minum tolak angin ini, pasti besoknya tuh badan aku langsung enakan banget. Dan karena aku mau tidur nih sekarang, jadi kebetulan banget aku mau konsumsi tolak angin. Rasanya itu campuran pahit sama manis karena ada madunya. Bagi kalian juga nih yang mungkin mau konsumsi tolak angin dari sekarang juga, kalian bisa banget beli di minimarket atau supermarket terdekat di kota kalian atau marketplace, yang kalian bisa langsung swipe up atau kalian juga bisa langsung cek IG-nya tolak_angin. Tolak angin ini tuh sudah terbukti secara ilmiah manfaatnya.